Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku membuat bihun goreng tanpa kecap. Bihun ini biasanya ditemukan di hajat-hajatan kampung ya. Ikuti terus videonya. Pertama, aku rebus dahulu 250 gram bihun. Ini direbus selama 10 menit ya. Balik-balik bihunnya agar semuanya matang merata. Setelah 10 menit, bihunnya seperti ini ya, sudah lembut. Lalu diangkat dan ditiriskan. Masukkan 3 sendok makan minyak sayur ke dalam bihun. Ini gunanya agar bihun tidak menggumpal ya. Diaduk kembali sampai minyaknya tercampur dengan bihun ya. Jika sudah, sisihkan dan kita akan siapkan bumbunya. Ini akan aku ulek 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah yang sudah aku potong-potong. Ini aku akan haluskan ya. Sampai halus seperti ini ya. Lalu tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai matang dan harum ya. Jika sudah matang dan harum seperti ini, masukkan 1 butir telur yang sudah aku kocok lepas ya. Orak-arik telurnya sampai matang. Jika telurnya sudah matang, lalu masukkan 1 buah wortel. Ini wortelnya sudah aku potong membentuk korek api ya. Lalu masukkan 100 ml air. Dimasak sampai nanti wortelnya setengah matang ya. Jika sudah, masukkan 4 batang buncis yang sudah aku potong, 7 buah cabai keriting yang sudah aku potong. Jika tidak suka cabai, boleh di skip ya. Jika semuanya sudah setengah matang, lalu kita masukkan 30 gram kol. Diaduk kembali sampai sayurannya semuanya matang ya. Jika sayurannya sudah matang, lalu kita masukkan bihun yang tadi ya. Diaduk sampai rata ya.
Kemudian masukkan 1 sendok teh lada bubuk, 1,5 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk kembali sampai semuanya tercampur dengan bumbu dan sayur-sayurannya ya. Setelah semuanya tercampur, lalu masukkan 2 batang daun bawang yang sudah aku iris-iris ya. Bihunnya sudah matang dan semuanya sudah tercampur dengan rata ya. Bihunnya sudah aku taruh di piring saji ya, dan ini aku taburi dengan bawang goreng. Dan ini dia bihun goreng tanpa kecapnya atau bihun goreng kampung. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.